selamat siang para mahasiswa semua. Siang. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan hari ini dalam mata kuliah peradilan semu. Mata kuliah peradilan semu ini adalah merupakan bagian dari kemahiran hukum. Nah, apabila mahasiswa dari awal telah mempelajari mata kuliah pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, di dalam pengantar hukum Indonesia itu diantaranya ada dipelajari hukum material, ya, baik pidana maupun perdata maupun KTUN, kemudian hukum acara atau hukum formil, diantaranya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Nah, itu merupakan suatu rangkaian, ya, suatu rangkaian di mana pada akhirnya mata kuliah peradilan semu ini akan terkait dengan materi-materi itu. Karena setiap permasalahan hukum yang ada di masyarakat, apabila tidak bisa diselesaikan, akan berakhir di pengadilan. Oleh sebab itu, para mahasiswa diberikan materi ini paling tidak bisa mengetahui bagaimana cara proses beracara di pengadilan. Bisa saja mungkin di antara para mahasiswa ini ada yang menjadi aparat penegak hukum, baik jaksa, hakim, maupun penasihat hukum, ya. Nah, di dalam ruangan ini, di dalam ruangan peradilan semu ini, di sini terdiri dari majelis hakim, ya. Kemudian di sini ada penuntut umum, kemudian di sana ada penasihat hukum, kemudian di tengah-tengah ini adalah kursi untuk terdakwa atau maupun untuk saksi. Nah, pertama kali di dalam proses persidangan perkara pidana, bisa saya gambarkan di papan tulisnya. Yang pertama, apabila perkara dari kejaksaan, ya, itu masuk ke pengadilan.